Di dalam sebuah hutan tinggal sang kinzir yang pemarah, dan dia mempunyai jiran yaitu sang buaya yang bengis. Walaupun berjiran, mereka tidak boleh berjumpa antara satu sama lain kerana mereka suka bergaduh sesama sendiri. Mereka sering bergaduh kerana berebut untuk menjadi raja di hutan itu. Sang buaya, marilah kita berlomba lari di hutan ini. Siapa yang menang akan dilantik menjadi raja, kata kinzir. Baiklah, jangan tunggu lagi. Mari mulakan sekarang, kata sang buaya bersetuju. Sang kinzir lari dengan laju di hutan meninggalkan buaya jauh di belakangnya. Ini tidak adil. Mari kita terus berlomba renang di sungai. Siapa menang pasti dialah raja, kata sang buaya memberi cadangan. Kau ingat aku takut. Cepatlah mula jika kau berani, sang buaya, kata sang kinzir. Sang buaya berenang dengan lajunya, sedangkan kinzir belum pun terjun dari tepi sungai. Kerana tidak berpuas hati, mereka terus bergaduh lagi. Sang kinzir, ini yang terakhir. Siapa yang berani terjun dari gunung tinggi itu, dialah raja yang sebenar-benarnya, kata sang buaya mencoba kinzir. Sang kinzir bersetuju untuk terjun dari gunung. Sampai di puncak, mereka bertemu dengan penjaga mahkota, yaitu burung kenyalang. Kenyalang tahu mereka berdua sedang berebut tahta. Kamu berdua pulanglah. Bukan begini caranya menjadi raja. Raja sudah dilantik sebulat suara oleh penghuni rimba, kata sang kenyalang memberi nasihat. Bukan saya yang melantik raja itu, saya yang mahu menjadi raja, kata kinzir kepada kenyalang. Kinzir dan buaya pun terjun sambil menjerit menunjukkan kehebatan masing-masing. Akhirnya tamatlah riwayat hidup sang kinzir dan sang buaya. Sang kenyalang sebenarnya ialah raja di rimba itu. Dia telah dipilih oleh penghuni rimba sebagai raja. Pengajaran dari cerita ini ialah kita mesti menerima pemimpin yang dilantik secara adil. Janganlah kita melakukan kesalahan hanya kerana berebut kuasa.